Bang, 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 yang kita ni bang. Tidak ada satu pun yang boleh masuk. Aman. Hari ini antara Prima Motor FC yang akan berhadapan dengan Semendo FC. Ia diharapkan berlaku ke sebelah sini agar bisa menyapa para penonton pada sore hari ini. Dan kemudian agar kemudian ya, salaman orang terdua kesebelasan pada sore hari ini. Mentah yang berasal dari kecamatan Mentah. Ya, prestasi yang luar biasa di turnamen Sakura Cup yang kedua ini. Di laga penutup ini, selain dari tamu kehormatan yang datang jauh dari kecamatan Langgodo, ada Bapak Kepala Desa Laju beserta dengan Bapak Kapolsek dan seluruh personilnya. Hadir juga anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil 1 Putra Kebanggaan dari Desa Mentah, Bapak Ismail Sage, ikut menemani, memberikan support untuk kedua tim, lebih khususnya untuk Prima Motor. Selamat datang Pak Dewan di Arena Sakura Cup. Kartu kuning masing-masing 200.000 di meja panitia. Terima kasih. Baik, seluruh penonton, arahkan pandangan kita ke lapangan pertandingan cabang mereka di awal-awal. Prima Motor, apa yang terjadi di sana? Sebuah pelanggaran. Dan nanti kan di sana pulang kaca berdebat sampai di sana terjadi perebutan bola kali ini mampu diamankan dengan baik oleh lini belakang dari Salomo. Angkat jalur bola masih terjadi perebutan bola di sana. Mampu mengandaskan langkah dari Sogan FC yang dihuni oleh pemain-pemain bintang yang dimiliki oleh Kota dan Kabupaten Bima, tapi Salomo mampu berbicara banyak pulang dengan kepala yang tegak dengan mengakhiri pertandingan dengan 2-0. Kembali ke bola pertandingan kali ini, Iwan mencoba mengotak-atik, mencoba mencari kawannya, mencoba mencari rekannya. Iwan masih Iwan berlakunya sebuah presi. Iwan di sana melakukan sebuah penetrasi, terlepas supaya di sana Iwan ada kata yang Haris 15 masih melenceng jauh belakang dari Salon dan Suasi. Haris 15 masih Haris angkat jam depan terbuka Iwan di sana nomor 11 masih nomor 11 Iwan berbahaya. Masih terjadi perebutan bola di dalam Mata, mencoba merebut bola tidak mampu membongkar ke belakang tembok kota yang dibangun oleh Salomo. Dan mampu juga kali ini masih Salomo mencoba mencari kawan di sana. Salomo, Salomo pemain yang tinggi jangkung mencari kawan di sana. Masih Salomo pendek saja tidak ada kawan. Bila kan pemain yang fenomenal nomor punggung 2 ini berbahaya kali ini. Rio sebuah pelanggaran rupanya di sana nomor punggung 3. Ya, dengan cepat meminta maaf. Ya, silakan tim pagar betis yang coba dibangun oleh 3 orang kita nantikan di sana. Madan sudah latihan di sana membentur oleh yang dituju. Mampu dibaca dengan baik upaya oleh nomor punggung 5 di sana. Dibuat saja tidak memberkasi bola pada ke dalam. Kemudian sebuah umpan yang mematikan. Angkat saja ke depan sampai dituju di sana. Masih terjadi perebutan bola. Haris! Sebuah percobaan first time untuk masih Bima Krani di sana. Masih Bima Krani. Masih Bima, pemain yang cukup fenomenal di Liga 3 NTB kemarin dengan tim Galaxy ya. Apa yang terjadi sekarang? Salomo lagi! Ya, luar biasa. Hampir sama mendominasi di sore. Ulan mencoba mencari ruang untuk melakukan sebuah shooting. Sudah! Ulan mencoba mencari ruang untuk melakukan sebuah shooting. Ada Hendra Mbojo, ada Luken, dan ada Arif Kurniawan yang dikontrak khusus oleh panitia dari Sakura Cup. Berbahaya nomor 29, masih nomor 29, Salomo coba menekan berbahaya. Mampu dibaca dengan baik oleh Juli Narakon. Apa yang terjadi dimanfaatkan dengan baik oleh Prima Motor. Sebuah peluang di dekat daripada kotak 12 kita nantikan di sana. Mahadana ancang-ancang
mampukah menyelesaikan tugasnya dengan baik Hadam di posisi yang begitu krusial. Hadam! Sebuah lempar yang begitu mematikan yang diberikan oleh Hadam. Menentukan Mada. Menentukan Mada. Menentukan Mada. Itu saja. Sampaikan kaki kiri dari seorang Mada. Mencoba mencari kawan pendek saja, tidak ada kawan rupanya di sana. Mantul dan memberikan sebuah asis jiwa sudah lakukan agar sampai ke depan. Berbahaya kali ini, berbahaya, masih terjadi perebutan bola kali ini. Madar kembali, pendek saja Iwan yang ditunggu di sana. Masih Iwan mencoba mencari gol. Lompat kembali dua kali ini mencoba mencari celah. Angka saja kembali berbahaya di sana, masih terjadi perebutan bola. Tidak ada kawan lupanya kembali Iwan mencoba melakukan sebuah penetrasi di sana. Iwan mampu dicuri rupanya serangan baik, coba ditanggung oleh Sarana. Kali ini berbahaya melakukan terapan di sana. Kembali lawan satu bersih, tidak memberi resiko, masih terjadi perebutan bola kali ini. Oneh umpan saja Rio yang ditutup kembali, coba tentara bola masih Rio ke sana, kembali dengan Iwan di sana. Iwan mencoba mencari Rio ke sana, kembali dengan Haris. Terlepas tentara bola yang dia tuan dari Haris, selamat baca ketika menang Salome kali ini. Masih Salome, Salome, masih Salome, Salome ketika menang dengan Haris, selamat baca ketika mampu tembus di partai final selama pergelaran turnamen yang diselenggarakan di Roha, Monta, dan Parado. Kembali Bima di sana. Masih serangan balik kali ini berbahaya. Sebelah lagi berbahaya kali ini. Asal bola ke depan. Luka saja bagi seorang Ipul menyelamatkan bola. Serangan balik coba ditolong oleh Bima Motor kali ini. Hari coba kontrol bola nomor 15. Masih Hari ke depan kembali dengan dia. Hari sudah bisa lari. Terlepas bola dia. Terlepas bisa laju. Mohon untuk menempati ruang panitia. Ya, dia persilakan. Masih terjadi perebutan bola di sana. Terlepas kembali, serangan coba dibangun oleh Prima Motor nomor 13, cukup tenang. Anak-anak daripada Salonda laju. Kembali berbahaya kali ini, Paul mencoba terus mencari formulasi. Dan Paul di sana rupanya nomor 28. Peluang kembali dapatkan oleh Prima Motor kali ini. Kita nantikan kali ini. Ruang sekolah sarjana pendidikan, mampukah memberikan tenangan terbaiknya? Ilan. Nantikan Ilan di sana. Sudah lakukan Ilan. Nantikan Ilan di sana. Sudah lakukan Iwan! Nantikan Iwan di sana. Sudah lakukan Iwan! Rupanya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Panjangnya tangan lo di gapo terakhir setelah posisi hasil. Sudah di sana. Sudah lakukan Rio, berbahaya kali ini, satu detik di sana, berbahaya! Masih Haris turun jauh menjemput bola, terus diganggu dengan bola nomor 28 di sana. Haris umpan jauh kali ini, berbahaya Iwan, lagi-lagi mampu dibaca di sana. Mental begitu saja serangan, dan serangan coba dibangun oleh Rio Motor, berbahaya kali ini. Apa yang terjadi di sana, serangan baru coba dibangun kembali kali ini. Salonda laju nomor 26 di sana, terus menekan, masih Salonda laju berbahaya kali ini. Salonda laju terbunyikan di sana, masih terjadi perebutan bola, berbahaya nomor 27 kali ini. Salonda laju nomor 26 di sana, masih Salonda laju berbahaya atau terjadi di sana? Mati bola ya? Masih Salonda laju berbahaya kali ini, nomor 28 di sana masih Salonda laju. Instruksi masuk, coba mencari dia, mencari formulasi di sana. Badan setan dituju di sana, kembali sentuhan pertama dari seorang Ipul. Mampu di kantor dengan baik rupanya di sana. Bola kembali di posisi oleh Salonda laju kali ini, Salonda laju coba dibangun di sana berbahaya. Masih terus menekan, arahkan ke tengah berbahaya. Embol rupanya di sana nomor 97 yang dibayar mahal dari Special One Kota Bima. Naba sudah lakukan melebar di sana. Ipul yang dituju. Masih Ipul. 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 Masih Ipul. Ipul di sana. Pemain veteran yang memiliki bola yang bisa mantap. Kali ini harus merumput kembali Ipul di sana. Masih Ipul. Ipul terus mengecek bola Ipul. Umpan-umpan pendek sudah diperagakan oleh Ipul. Ciri khas dari seorang Ipul di sana. Madal kembali kali ini. Madal. Langsung rupanya hasil nomor 9 di sana.
Saya melaju angka satu ke depan berbahaya. Saya melaju angka satu ke depan berbahaya. Saya melaju angka satu ke depan berbahaya. Terbang mampu dibaca dengan baik dengan itu masih po. Bang, kita, Bang. Bangga satu pun yang boleh masuk. Ya, aman.